welcome back with me and this yellow Vespa classic exclusive and we are the Earth. Oke guys, jadi hari ini berhubung ini motor adalah salah satu motor yang sudah lama banget gua garap, gua punya, yang bisa dibilang ini proses project candi, bukan candi Borobudur ya, itu mah di Jogja. Jadi ini adalah salah satu motor Vespa eksklusif tahun lama guys, dimana gua sendiri pun juga baru main banget namanya motor Vespa klasik ini. Kalau Vespa Matic ibaratkan si Grey udah gua selesaikan, ada dua anak baru gua juga lagi dikerjakan, tapi berhubung hari ini gua pengen present sejarah dan sudah berapa lama gua nge-build salah satu Vespa ini. Jadi gua kayaknya bakal lebih afdol ketika tampilannya udah beres semua guys. Dan hari ini gua dapat kiriman nih guys, gua beli stiker beberapa aksesoris yang bisa dibilang ini adalah salah satu barang otomotif legend yang dari dulu sampai sekarang tuh ibaratkan peminatnya tuh nggak pernah pudar. Jadi ini adalah Moon alias apa ya namanya, ini it's a culture, automotive culture guys, kalian pasti tahu Moon Ice itu apa. So daripada gua panjang lebar, gua nggak sabar juga mau lihat tampilan Vespa gua akan seperti apa at the end and before finish, and then kita review guys, oke? Okay? So stay tuned. Guys, jadi yang sebelah udah tertempel dengan cukup kurang rapi. Tapi yang ini saya usahakan akan rapi. Oke guys, jadi hari ini gua present juga di depan dua teman gua. Nah, itu boleh di shoot aja biar malu sendiri ya. Oke, gua bakal ngejelasin apa aja yang sudah gua lakukan nih berhubung tadi gua cerita project candi yang dimana ini kurang lebih 1,5 tahun. Dan jujur gua sempat pindah dua bengkel. Yang pertama adalah salah satu bengkel yang cukup punya nama, gue gak mau spill karena rakitannya no comment deh. Pokoknya sampai kemarin tuh ceritanya gue ketemu salah satu teman gue juga, dia emang entusias di Vespa tua, sampai akhirnya dia bilang ke gue, itu kenapa si Kuning katanya udah kelar restorasi bla 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 bla, sampai gue diocehin juga. Dan ujung-ujungnya udah sini gue yang pegang motornya. Gue yakin diperbaiki beberapa hari pun juga selesai. Dan akhirnya ini selesai. Dan gue ucapin banget nih, banyak terima kasih buat Mr. Umam dan tentunya Mang Aris yang udah ngerakitin motor gue sampai bisa daily driven, sampai bisa buat harian, sampai bisa buat sedikit nakal di kota alias
ya ngeblayer-blayer dikit boleh kali ya guys ya. Nah, begitu ceritanya. Dan sekarang gua akan review. Yang pertama dari wilayah depan atas sampai bawah adalah satu. Ini Vespa eksklusif biasanya tuh batoknya udah kotak standarannya. Sampai akhirnya ini gua dapet customan drop head yang ibaratkan namanya drop head itu pastinya stangnya tuh udah diturunkan. Ini kurang lebih diturunkan sebanyak 45 derajat guys. Jadi ini bisa dibilang nekuk dan riding posisinya seperti ini tangan guys. Tuh. Bukan yang Vespa biasa tuh biasanya di sini. Tapi ini udah 45 derajat diturunin. Cukup menyiksa tapi demi style, beauty have pain dan tentunya masih berfungsi menurut gua untuk daily juga. Ya, it's okay. Jadi akhirnya gua pasangin. Ditambah lagi kemarin itu gua beli ini wilayah perlampuan guys, ini perlampuan gue beli, gue ganti dan ini speedometernya juga udah kita beli. Ditambah lagi yang unik dari ini Vespa adalah di wilayah kaki-kaki guys. Yang pertama, ini sudah rubahan menjadi cakram alias cakram depannya nih, ini custom dan menggunakan Brembo 2 pin guys. Jadi untuk pengereman pastinya udah pakem banget, ditambah lagi dengan selang rem yang ibaratkan akan menunjang si master remnya juga untuk tidak memuai si selangnya. Kayaknya beberapa hari ini gue bakal present motor tuh selalu dengan motor-motor yang upgrade pengereman kali ya. Ini udah kemarin juga ada 125Z yang kita review, mungkin vlognya ada di sini. Itu, wah gila sih pengeremannya luar biasa banget, menurut gue keren banget. Nah jadi ini gue lanjut lagi dan tentunya ban sudah diganti ban tubeless. Merek Miesel guys, ini juga ditambah dengan velg yang apa nih, bisa dibilang plug and play untuk kaki-kaki si Vespa eksklusif sendiri. Dan tentunya kalau kalian mau tahu ini kode warnanya apa, ini adalah kode warna dari Space Hacker yang namanya Lime Yellow. Kenapa gue kasih Lime Yellow? Karena pada umumnya Vespa-Vespa Moon Ice itu berhubung gue bilang gue ngerakit Vespa ini jadi seperti Vespa balap yang bertemakan Moon Ice guys. Jadi gue tentunya masukin dengan Lime Yellow. Ditambah lagi kalau kalian mau lihat di wilayah tengah nih, deck tengah, gue tetap masih mempertahankan si lacinya. Karena ciri khasnya si Vespa eksklusif itu adalah ya dia punya laci di wilayah depan. Lain dengan Vespa-Vespa kayak seperti Sprint, Sprint Bagol itu udah gak ada laci depan ya guys ya. Tapi dirubah ke samping kalau Sprint Bagol. Tapi kalau eksklusif ini pastinya di depan, jadi gue tetap pertahanin nih guys. Dan tentunya ini kalau masalah decknya juga nih, ini footrest gue custom sendiri berhubung merek SIP itu bisa dibilang cukup mahal ya guys ya. Jadi gue ini custom sendiri dengan menggunakan stainless nih guys. Ini besi yang dikasih busing-busing untuk dinaikkan sekitar 2 cm guys. Jadi si posisi riding pun juga agak lebih tinggi sedikit. Dan tentunya kalau soal tampilan, gue demen banget Vespa seperti ini. Kenapa? Karena racing banget guys. Itu menurut pengamatan gue. Ditambah lagi dengan jok single seat yang membuat si Vespa ini tuh lekukan buntut belakangnya tuh keren banget. Ini udah ada yang jual secara online juga. Banyak banget kalian bisa dapetin di Tokopedia, OLX, Shopee. Ini pasti ada jok seperti ini guys. Kenapa gue pilih jok seperti ini? Karena gue jomblo. Alias gue single. Tadinya gue jujur aja, gue pengen menggunakan jok yang bertemakan Yenki. Namanya Yenki. Yenki itu yang kayak jok kapal. Jadi dia itu double seat yang ada seperti apa nih, gundukan untuk penahan punggung ini dua guys. Jadi depan belakang. Nah mungkin tampilannya ada di sini. Itu jok Yenki. Kalau gue nanti mungkin punya bini atau nggak punya pacar lah, minimal gue mau riding Vespa, gue akan ganti jok ini. Oke, lanjut. Kok jadi galau gue ya? Lanjut lagi. Ini kalau masalah permesinan, gue sendiri juga sebenarnya nggak bisa expose banyak karena ini yang kemarin dituning secara OEM alias ori, tapi porting harian untuk menunjang kenakalan dan kebutuhan gas-gasan gue di kota. Jadi ini udah portingan, guys. Oli samping juga ini kebenaran sudah dicampur karena untuk memaksimalkan dan mengamankan mesin lebih maksimal lagi. Jadi ini udah hanya pajangan ya, ini buat tutupan botol oli ya gitu. Dan tentunya ini pelajaran juga buat kalian. Gua menemukan kendala bahwa
Mungkin gue di sini pemain baru Vespa klasik. Gue nggak tahu yang namanya Vespa klasik dari dulu itu ngebangun seperti apa. Nah ini guys, ini barang kecil yang ibaratkan nggak terlalu mahal tapi penting banget kalian harus pasang di Vespa kalian. Apa namanya? Apollo guys. Gue sendiri juga nggak tahu ini kenapa bisa dikasih nama Apollo, nggak Pluto, nggak Mercurius, kenapa nggak Sagittarius? Itu zodiak TikTok ya. Nah ini adalah Apollo digunakan untuk penahan jok kalian nih guys. Jadi kalau tertutup ini akan nahan. Tapi berhubung sebelumnya di bengkel sebelum dijama sama Mang Aris dan Mr. Umam, ini nggak ada guys barang sekecil ini. Sampai akhirnya jok gua ini terpaksa tadahan ke wilayah si cacisnya. Berhubung ini motor gua build chatnya juga udah kerok restorasi total, daripada gua mendempul, gua kayak biarin tampilannya seperti ini. Jadi gua nggak mau yang dua kali kerjaan dan gua pengen langsung pakai buat motor harian gua di sini guys. Nah, jadi sebenarnya Vespa itu bisa dibilang perintilan barangnya tuh banyak banget guys di sini. Ya kalian harus mendetil tuh bener-bener dari semua sektor, jangan sampai karena barang ya under 500 ribu tapi menyiksa motor kalian dan merusak bodi motor kalian, itu jangan sampai guys. Dan kalau bisa guys, ini saran dari gua, untuk membangun Vespa kita harus totalitas. Jadi turunin semua mesinnya, turunin semua lapisan catnya, kalian kerok, kalian wah pokoknya semualah restorasi total sekalian. Jangan dua kali kerja, jangan setengah-setengah, karena nanti hasilnya kayak gua seperti ini. Nah tentunya untung juga gua masih diberi kesempatan untuk bisa melihat motor gua tuh normal. Tapi ini gua mau present sedikit soal mesin ini, karena berhubung sudah korekan sedikit dan tentunya gua sudah menggunakan knalpot dari DRC guys. Ini knalpot 2 tak untuk khusus Vespa yang diperuntukkan untuk daily-daily saja guys. Gua gak mau yang ibaratkan ini motor untuk balap atau enggak, orisinilnya tuh mesinnya tuh hilang, karena gue nggak mau disusahin lagi ya untuk bermain dua tak, karena gue di sini gue build Vespa ini untuk fashion di jalanan saja guys. Nah gitu. Oke, untuk lebih afdol lagi mungkin gue akan nyalain, kita lihat apakah nyala si Moon. Oke, 1 2 hampir. Oke, menurut kalian gimana guys? Ini suaranya seperti ini. Dan boleh mungkin gue rekam aja kali ya di media ya. Ini seperti ini guys. Ini portingan harian Vespa dan sudah menggunakan knalpot racing Vespa guys. Sekian, jadi seperti ini, dan tentunya mungkin ada di next vlognya tampilan gua posisi riding, dan sedikitnya gua pengen ada sedikit daily vlog untuk si Monica ini. Mudah-mudahan kedepannya kalian juga bisa melihat tampilannya, riding positionnya seperti apa di jalan. So buat kalian juga mungkin ini adalah vlog pertama si Monica, kalian suka atau enggak garapan buildnya seperti ini. Gua bikin Vespa eksklusif aliran racing. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih jauh lebih baik dan bisa menemani perjalanan gua. Oke, so komen aja di bawah buat kalian pengen lanjutannya si konten tentang Monica, kalian komen aja di bawah dan tentunya bagikan ke teman-teman Vespa kalian yang ibaratkan suka nonton YouTube juga ya. Jadi di sini gua ajak kalian ya untuk lebih aktif lagi di komennya. Dan tentunya salam sedulur Vespa, salam dua tak, salam satu aspal. Tentunya tolong kasih kita masukan yang terbaik juga untuk membangun si Monica satu ini. Oke, mungkin di sini juga gue ada 7 Instagram. Tentunya ada 8 yang sudah menjadi ada di Earth Space. Boleh kalian cek linknya di bawah. Dan di deskripsi itu kalian boleh cek banyak banget Instagram kita yang sedang update masalah kerjaan-kerjaan mobil di sini. Dan tentunya kalau kalian mau beli-beli baju, kayak ibaratkan ini baju yang selalu gue pakai dari pagi sampai malam sambil kerja, sambil present, nyaman banget tentunya. Dan tentunya juga kalian bisa dapatkan di all digital platform kita. So langsung cek dan check out guys. Mungkin hari ini topik tentang the racing of exclusive Vespa
Aka Monica segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. Bye bye. Jangan gitu.